Okay. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay. Jadi bersama saya Kristina, macam biasa kita setiap petang akan adakan perkongsian berkenaan dengan sirah para nabi. Okay. Jadi sementara nak tunggu orang lain masuk, semua yang nak mendengarkan pada petang ini masuk. Okay. Datin mana? Datin kita bagi break sekejap, okay? Sebab dia dah masak-masak tadi dengan anda, okay? Jadi lepas saja live saya, boleh masuk semula live Datin, okay? Tapi sekarang saya ambil masa, pinjam masa anda sikit hari ini untuk perkongsian berkenaan dengan sirah para nabi, boleh? Hai, assalamualaikum, selamat petang semua. Kedai di mana? Okay, showroom kami terletak di TTDI Kuala Lumpur. Okay. Jadi lepas PKP, lepas MCO, kalau siapa yang berkesempatan untuk datang ataupun untuk tengoklah Quran yang berada di showroom kami, anda bolehlah go in. Okay. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay. Boleh eh? Tunggu Datin sekejap lagi eh? Selepas saya habis live, insyaAllah Datin akan sambung. Okay. Saya nak tunggu ramai lagi orang masuk di IG dan juga di TikTok. Okay, sebelum kita mulakan perkongsian hari ni. Sekarang dah jam 4. Okay. Apa khabar anda semua yang berada di rumah? Saya harap anda semua baik-baik saja. InsyaAllah semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Okay. Berapa harga? Okey, untuk lebih mudah, okey, anda boleh pergi ke website kami arayanhijrah.com. Okey. Dekat sana ada katalog. Boleh tengoklah Quran-Quran yang kami tawarkan. Okey, dan semua harga-harga ada dekat sana. Dan hari ni juga Datin ada buat promo untuk anda yang belum berpeluang ataupun tak tahu hari ni ada promo, anda boleh pergi sekarang WhatsApp tim kami di nombor 0172660186 dan juga 0172 266-1165. Okay. Hai, assalamualaikum, selamat petang Kak Mazlina. Okay, kita punya DS dah masuk, Arayin Hijrah Ibu Mali dah masuk. Okay, untuk anda yang tak kenal lagi ataupun tak tahu lagi siapa DS-DS kita, okay, ini adalah antara DS kita, iaitu Arayin Hijrah Ibu Mali. Okay. Jadi siapa-siapa yang dari Perak tu nak beli Quran, okay, bolehlah direct kepada DS kami selain daripada HQ. Okay. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay. Dah bersedia ke semuanya? Boleh kita mulakan? Oh, saya lupa. Macam biasa, nak ingatkan kepada anda, okay, pergilah YouTube kita sekarang. Sebab Arayin Hijrah sekarang dah aktif di YouTube, insyaAllah. Okay. Anda boleh tengoklah video Datin masak ke, beraktiviti dan sebagainya, beriadah, semualah ada. Waalaikumsalam, selamat petang Faris. Okay, apa lagi kat YouTube? Anda boleh pergilah sekarang di YouTube channel Arayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Subscribe kita di sana. Okay. Kalau anda rasa macam nak hiburan, anda boleh tengok video-video Datin. Kalau anda rasa nak ilmu-ilmu yang bermanfaat ataupun bahan-bahan ilmiah untuk ditonton, anda bolehlah tengok di YouTube video-video berkenaan dengan kelas tajwid dengan Ustazah Hana dan juga dengan saya Kristina. Okay, kelas tajwid Ustazah Hana, dan Ustazah Hana ni banyak, dia cover banyak. Okay, jadi dengan Ustazah Hana banyak sikit lah anda boleh belajar dari dia. Okay, dan saya pula perkongsian berkenaan dengan sirah, insyaAllah. Okay, boleh dapatkan ataupun tengoklah video-video kami di sana, di YouTube juga. Hai, assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, selain daripada YouTube, anda juga boleh follow kami. Okay, selain daripada platform IG dan juga YouTube, anda boleh follow kami di FB page Arayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Saya bukan cikgu, saya bukan cikgu. Live ni nampak macam cikgu tengah mengajar ke? Saya Kristina. Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, kita nak tunggu ramai lagi yang masuk.
Okay. Mana yang baru masuk, kalau rasa macam nak panjangkan pahala, anda boleh share link IG, link live petang ni dengan rakan-rakan anda. Ataupun lepas live nanti anda boleh share link video saya ataupun semua video-video yang bermanfaat daripada Ustazah Hana dan juga perkongsian daripada saya, boleh share kepada kawan-kawan. Okay, ini cara, macam mana? Cara mudah untuk kita panjangkan pahala, cara mudah untuk kita dapatkan pahala. Okay, buat benda ni saja dah dapat pahala. Betul tak? Daripada kita duduk rumah, slide-slide-slide, scroll-scroll-scroll IG, scroll-scroll-scroll TikTok dengan tak tengok benda yang manfaat, tak apa? Tengok benda yang tak menambahkan, orang kata, input dalam kita punya diri. Kalau boleh tengoklah something ataupun dengar something, satu hari tu dapatkanlah something yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kita bawa sampai, orang kata, masa depan. Okay? Setiap hari ni kita sebenarnya kena belajar. Walaupun ada sesuatu, walaupun kita tak belajar dengan buku, kita belajar dengan kehidupan. Okay? Contohlah macam mungkin hari ni sesuatu berlaku kepada anda dan itu sebenarnya pelajaran buat anda. Okay? Tak kisahlah baik ke buruk, walaupun benda tu susah nak dilihat, tapi cubalah lihat sesuatu perkara yang berlaku setiap hari. Setiap hari-hari yang kita lalui ni sebenarnya ada benda yang kita boleh nampak, boleh belajar. Okay? Oh, saya dah beletih panjang ni. Sepatutnya kita kena mulakan dengan kisah sirah kita petang ni. Okay, tak apa, kita mulakan, okay? Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Haslina Asmani. Dah makan ke belum? Okay. Baik, sebelum kita mulakan perkongsian pada petang ini, okay, kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا هبتك وانشر علينا هبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا رب العالمين. Okay, baik. Kita sambung perkongsian kita pada hari ini yang mana semalam. Hari ini saya rasa tajuk kita yang last untuk kisah Nabi Ismail alaihi salam. Alright. Untuk siapa yang dah dengarkan perkongsian semalam, banyak sebenarnya kisah-kisah yang saya kongsikan yang ada kena mengena dengan rukun haji. Okay. Ada berkait dengan macam mana terbentuknya makam Ibrahim. Okay. Macam mana kisah yang berlaku di sebalik pembentukan makam Ibrahim tu. Okay, batu yang ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Kan? Okay. Jadi hari ni apa yang saya nak kongsikan lagi adalah berkenaan dengan Nabi Ismail. Okay. Berkenaan dengan Nabi Ismail setelah Allah angkat dia menjadi Nabi dan Rasul. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Alright. Semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan apa. Okay. Semalam kisahlah saya dah kongsikan tentang Nabi Ismail alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim lah kan. Okay, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui datangnya mimpi kepadanya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Batu yang tergantung tu apa kisahnya? Batu yang tergantung mana? Batu yang tergantung? Kejap. Semalam ada lag ke? Itu ke maksudnya batu yang masa saya cerita tu? Lag video semalam, betul tak? Yang tu ke? Yang anda tanyakan? Waalaikumsalam, selamat petang. Okay. Semalam kisah berkenaan dengan Nabi Ismail disembelih. Dan hari ni kita sambung. Yang mana Nabi Ismail, hari ni kita nak ceritakan berkenaan Nabi Ismail diutus oleh Allah SWT kepada penduduk Arab. Okay. Okay, baik. Jadi, sewaktu Nabi Ismail mencapai usia yang matang, dah dewasa, okay, jadi Allah SWT menjadikan baginda seorang Nabi dan Rasul. Okay. Dan baginda diutuskan kepada siapa? Kepada penduduk Mekah, kepada penduduk Yaman, kepada penduduk Amalik dan masyarakat-masyarakat yang sekitar dengan kawasan tersebutlah. Okay.
Jadi baginda menyeru kaum Arab itu agar beriman kepada Allah SWT supaya mengerjakan solat, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan sebagainya. Okay, selain itu, baginda juga mengajar kaum Arab Jurhum semua berkenaan dengan solat, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Semualah, semua yang yang mana sebagai seorang apa? Seorang Islam kita kena ikut kan? Okay, jadi pada masa tu sebenarnya bagi Nabi Ismail AS masa dia menyeru tu tak susah sebenarnya. Sebab apa? Kaum Arab Jurhum ni mereka dengan mudahnya menerima seruan Nabi Ismail AS. Maka tak susahlah bagi Nabi Ismail AS. Okay, jadi mereka semua menjadi para pengikut Nabi Ismail AS yang setia lah. Okay, jadi setelah orang-orang Arab Jurhum menjadi umat Nabi Ismail AS yang setia, mereka mahu menjadikan mereka nak jadikan Nabi Ismail AS ni sebagai menantu. Okay, yelah, bila apa, Nabi Ismail menjadi ketua kepada masyarakat tersebut. Okay, jadi orang pun naklah jadikan dia sebagai menantu. Okay, dengan kedudukannya, dengan kebaikan Nabi Ismail AS sendiri. Okay, jadi orang nak jadikan dia sebagai menantu. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi ada satu ketika, okay, Nabi Ibrahim AS tak menyukai seorang isteri Nabi Ismail AS. Okay, jadi kisahnya bagaimana? Sekejap, sebelum tu, okay, isteri Nabi Ismail AS yang kedua adalah puteri daripada kaum Jurhum. Okay, dan daripada isteri yang kedua Nabi Ismail AS ni lahirlah banyak anak-anak Nabi Ismail. Okay, dan di kemudian hari mereka-mereka ni, anak-anak Nabi Ismail ni daripada isteri yang kedua ni menjadi para pemimpin dan pembesar bagi kaum-kaum mereka. Okay, dan salah seorang daripada anak-anak Nabi Ismail alaihi salam yang dikatakan seramai 11 orang itu, okay, telah melahirkan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan anak cucu Nabi Ismail alaihi salam inilah yang setelah berkembang biak dinamakan orang-orang Arab Musta'ribah. Okay, orang-orang Arab Musta'ribah. Okay, daripada keturunan Nabi Ismail ni mereka dipanggil orang-orang Arab Musta'ribah. Alright, kita kongsi berkenaan dengan Nabi Ismail AS membina Kaabah bersama ayahnya. Okay, jadi setelah peristiwa menyembelih Nabi Ismail AS berlalu beberapa tahun, Allah SWT memerintah kepada Nabi Ibrahim AS supaya baginda membina Kaabah ataupun rumah Allah di Mekah bersama dengan putera baginda Nabi Ismail AS. Jadi tanpa berlenggang mereka pun bekerjalah bersama-sama. Okay, anak beranak ni, okay, akhirnya siaplah Kaabah. Okay, dan setelah Allah SWT memerintah kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyeru manusia mengerjakan ibadat haji, maka Nabi Ibrahim pun naiklah ke atas bukit Jabal Qubais. Okay, Nabi Ibrahim AS naik ke bukit Jabal Qubais dan menyeru manusia supaya datang mengerjakan ibadat haji di sana, okay, di Mekah, mana terletaknya Kaabah yang telah dibina atas perintah Allah SWT. Okay, okay, itu kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS dan anaknya membina Kaabah. Okay, seterusnya kisah apa yang saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan macam mana layanan isteri Nabi Ismail AS. Ada dua orang isteri Nabi Ismail AS ni. Okay, kisah ni menarik. Okay, jadi ada dua orang isteri, bukan serentak ada dua isteri tau, dia macam ni. Okay, isteri pertama Nabi Ismail AS ni, okay, ada kisahnya yang mana Nabi Ibrahim ni sangat rindukan Nabi Ismail. Maka satu hari Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Pada waktu tu Nabi Ismail AS tak ada kat rumah. Okay, isterinya katakan bahawa Nabi Ismail pergi memburu. Okay, memang masa tu Nabi Ismail pergi memburu lah. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi Nabi Ismail pun tak ada kat rumah masa tu. Jadi isterinya yang
menjemputlah Nabi Ibrahim datang. Tetapi isteri Nabi Ismail tak tahu lelaki tua itu siapa. Okey. Dia tak tahu bahawa itu adalah bapa kepada suaminya. Okey, jadi Nabi Ibrahim pun dia datang ni sambil-sambil tu nak mengujilah, nak menguji iman isteri Nabi Ismail pada waktu tu. Okey. Jadi sebaik saja Nabi Ibrahim alaihissalam sampai, okey. Jadi menantu baginda itu memberitahu bahawa suaminya pergi berguru dan dicakap lagi dekat bapa mertuanya bahawa kehidupan mereka sangat susah sekali dan tidak senang, okey. Rezeki mereka pula tidak pernah mewah, okey. Bila je Nabi Ibrahim alaihissalam dengarkan kata-kata tersebut daripada mulut menantunya, okey. Jadi apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim katakan kepada isteri Nabi Ismail pada ketika itu, dia mengatakan bahawa pesan kepada Nabi Ismail supaya tukar pintu, daun pintu rumahnya. Okey. Nabi Ibrahim katakan, okey, tukar pintu pintu daun rumahnya lah, maksudnya pintu daun rumah Nabi Ismail alaihi salam. Okey. Jadi setelah Nabi Ismail alaihi salam pulang daripada berburu, okey, segeralah isterinya, okey, beritahu kepada Nabi Ismail ada orang tua, seorang tua datang di rumah mereka, okey, dan mencari Nabi Ismail. Kemudian isterinya ni tadi dia ceritalah macam mana rupa paras lelaki tua tersebut, okey. Kemudian disampaikan pesanan lelaki tua tadi, okey, dia cakap apa? Isterinya katakan kepada Nabi Ismail yang orang tua ni pesan supaya segera tukar daun pintu rumahnya dengan yang lain kerana daun pintu yang ada sekarang tak sesuai dengan rumahnya. Okey. Itu adalah pesanan Nabi Ibrahim yang isterinya anggap ni orang tua yang tak tahu siapa, okey, dia cakap kepada Nabi Ismail. Okey, jadi bila Nabi Ismail mendengarkan pesanan tersebut, maka Nabi Ismail tahulah bahawa itu adalah ayahnya. Okey. Dan ayat tersebut yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Ibrahim berkenaan dengan tukar pintu daun rumahnya kerana pintu daun tersebut yang ada sekarang ni tak sesuai. Okey. Ada maksud sebenarnya daripada kata-kata Nabi Ibrahim tersebut. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim AS tidak suka akan menantunya tersebut. Okey. Nabi Ibrahim memaksudkan bahawa untuk meminta Nabi Ismail menceraikan isterinya yang ada sekarang. Okey, sebab apa? Sebab isterinya tak bersyukur, okey, dengan kehidupan mereka suami isteri. Okey, sebab apa? Sebab isteri Nabi Ismail ni mengadu kepada si tua ni tadi. Okey, si tua ni Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Okey, jadi dengan segera Nabi Ismail pun menceraikan isterinya tu tadi. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim tak suka ganyak. Okey. Jadi setelah bercerai dengan isterinya tu, okey, Nabi Ismail pun berkahwin lagi lah. Okey, jadi berkahwin lagi dan tiba-tiba datang lagi Nabi Ibrahim alaihi salam nak jumpa lagi dengan anaknya. Okey, dan pada masa tu isteri Nabi Ismail yang pada ketika itu yang baru ni, okey, dia menjemput dan mengalu-alukan kehadiran si tua ni. Si tua ni ayah kepada Nabi Ismail lah, iaitu Nabi Ibrahim. Okey, dia menjemput dan menghidangkan makanan kepada Nabi Ibrahim. Okey, dan melayan Nabi Ibrahim ni macam tetamu. Okey, bila Nabi Ibrahim ni sampai dekat rumah tu, masih lagi memang waktu tu bila dicari Nabi Ismail, memang Nabi Ismail pada waktu tu pergi memburu juga. Okey. Kebetulan. Alhamdulillah, maafkan saya. Okey. Jadi bila Nabi Ismail AS tak ada kat rumah, maka Nabi Ibrahim pun nak uji lagi lah isteri Nabi Ismail yang baru ni. Okay. Apa yang Nabi Ibrahim katakan lagi selepas Nabi Ibrahim tinggalkan rumah tersebut, okay, Nabi Ibrahim katakan kepada isteri Nabi Ismail agar Nabi Ismail jangan tukar lagi pintu rumah ini, okay, kerana pintu rumah yang sedia ada ini dah cukup elok, dah cukup baik.
Okay. Jadi bila Nabi Ismail balik sahaja ke rumah, isterinya bagi tahu siapakah ada orang datang, kemudian orang tua ni rupa dia macam ni dan sebagainya. Okey. Lepas tu dikatakan pesanan orang tua tu, dia cakap jangan tukar daun pintu rumah ni kerana pintu ni dah baik, dah elok. Okey. Jadi dengar saja Nabi Ismail dengar saja pesanan tersebut, maka Nabi Ismail katakan kepada isterinya, itu adalah bapa mertuanya, okey, itu adalah ayah kepada Nabi Ismail sendiri. Okey, pesanan yang dia beritahu tu bermaksud yang mana Nabi Ibrahim ni sebenarnya sukakan menantunya itu tadi. Okey, jadi Nabi Ismail pun katakan kepada isterinya bahawa dia akan tinggal ataupun bersama dengan isterinya selama-lamanya lah. Sebab apa? Sebab ayahnya dah suka. Nabi Ibrahim AS suka sangat dengan menantunya itu tadi. Okey, jadi itulah macam kisah ni agak menarik sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tu macam kiasan tu, anak dia faham. Okey, jadi tak menyakitkan hati ni lah. Kalau untuk kisah yang pertama tadi, bila isteri Nabi Ismail diceraikan tu, jadi Nabi Ismail pun berkahwin baru dan akhirnya bapanya sendiri suka dengan isterinya yang seterusnya tu tadi. Okey. Jadi itulah kisahnya. Alright, kita dah nak habis pun berkenaan dengan kisah Nabi Ismail. Saya akan kongsikan sikit lagi berkenaan dengan mukjizat Nabi Ismail dan juga bila Nabi Ismail wafat ni sekejap je lah. Okay. Right. Jadi nak revise balik kepada anda, okay, mukjizat Nabi Ismail alaihissalam, apakah dia? Mukjizat yang pertama yang anda, kalau anda ingat lagi yang saya kongsikan sebentar ya. Okay. Mukjizat Nabi Ismail alaihi salam yang pertama, apakah dia? Okay. Mukjizatnya adalah sewaktu Nabi Ismail masa tu peristiwa yang mana Siti Hajar nak mencari makanan ataupun nak mencari air kan, yang kulu kilir ke Bukit Safa dan Marwah tu tadi yang saya pernah ceritakan sebelum ni. Okay. Kisah tu kan Nabi Ismail alaihi salam hentak kaki dia tu kan, dan bila angkat saja di bawah kakinya ada air, pancuran air. Okey. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ismail alaihi salam. Okey. Itu yang pertama. Okey. Seterusnya adalah kibash. Okey, sewaktu Nabi Ibrahim nak sembelihkan Nabi Ismail tu kan, akhirnya Allah gantikan diri Nabi Ismail dengan seekor kibash. Betul? Okey. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, jadi itulah mukjizat Nabi Ismail yang kedua. Okey, selainnya, selain daripada itu, itu hanya Allah jelah tahu. Mungkin ada lagi, tapi saya tak boleh nak kongsikan dekat sini sebab saya pun tak apa nak ingat. Minta maaf. Okey. Jadi hari ni nak ingatkan kepada anda setelah apa yang perkongsian yang saya dah kongsikan. Dua tu adalah mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Okey. Yang pertama, sewaktu dia hentakkan kaki dan keluar air. Okey. Dan yang kedua adalah diri dia yang ditukarkan kepada seekor kibas masa penyembelihan, sewaktu ayah dia nak menyembelihkan Nabi Ismail alaihissalam. Alright. Okey, baik. Jadi bila Nabi Ismail alaihissalam wafat, okey, baginda wafat pada usia baginda 145 tahun. Okey, dan sewaktu itu baginda wafat di Mekah dan dikebumikan di kota suci tersebut. Okey, dan riwayat juga, riwayat lain ada mengatakan bahawa Nabi Ismail AS wafat di Palestin. Okey, di Palestin ketika baginda datang berziarah di sana. Okey. Baik. Jadi berkenaan dengan kisah Nabi Ismail AS, itu sajalah untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi dengan perkongsian berkenaan dengan Nabi Ishaq AS. Okay. Jadi berapa banyak dah kita kongsikan daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Ismail. Okay. Dan kemudian kita akan sambung lagi. Saya harap, okay, mana yang anda rasa anda nak saya ceritakan semula, okay, anda boleh bagi tahulah dalam live ni, dalam live lah. Okay.
bukan komen kat bawah. Sebab kalau anda komen, anda sepatutnya boleh tengoklah video-video yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau dalam live, anda nak saya ceritakan semula sedikit, mana yang saya ingat, saya boleh kongsikan dengan anda. Okay, kisah-kisah yang sebelum ni lah. Okay, berkenaan Nabi Adam ke. Okay. Waalaikumsalam. Saya bukan Ustazah Hana, saya Kristina. Okay. Kalau nak bezakan saya dengan Ustazah Hana, Ustazah Hana biasanya dia pakai spek. Dia pakai spek, dia lebih kecil, dia lebih kurus orangnya. Lagi satu, Ustazah Hana selalu pakai kurdah. Saya selalu pakai niqab lah macam ni. Okay. Saya selalu pakai niqab. Pakai kurdah pernah, saya pernah pakai kurdah. Tapi kalau rasa nampak macam berisik sikit tu, itu adalah saya lah. Saya Kristina. Okay. Ustazah Hana yang paling kecil sekali. Oh, Kak Nik. Kak Nik branded station. Dah dapat apa? F1 Andalus mirror kan? Saya nampak cantik Kak Nik punya apa? F1 Andalus mirror. Gold. Betul tak? Betul lah, sebab saya yang bawa. Saya minta sign latin tau. Alright. Jadi, untuk hari ni ada apa-apa persoalan ke? Okay. Mungkin ada yang anda terlepas yang anda nak saya kongsikan sikit lagi. Sama-sama Kak Nik. Cantik kan? Semoga bermanfaat untuk Kak Nik dan juga mungkin ahli keluarga lain boleh guna. Okay. Aku dah belik-belik sambil dengar Kristina. Bagus. Okay, semoga bermanfaat. Sebab dalam F1 Andalus. Mana F1 Andalus kan? Dalam F1 Andalus ni kalau boleh tengok. Sekejap. Saya macam nak kongsi sikit. Sekejap kan? F1 Andalus ni untuk saya menarik sebenarnya tau. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat besar. Okay, nak tunjuk sikit lah dengan anda kan. Sambil-sambil kita dah habis cerita pun. Okay, berkenaan dengan sirah. Kita boleh kongsi sikit. Okay, kalau anda boleh tengok dekat F4 Andalus ni, dia size A4 tau. Dia size A4. Sama macam Kak Nik punya. Cuma ini cover Swarovski. Okay, ini cover Swarovski. Okay, dalam dia ada terjemahan. Size dia pun besar sangat. Jadi, sesuai untuk anda yang suka baca dengan huruf-huruf yang besar dan jelas. Kalau saya pun saya lebih prefer A4 lah. Walaupun saya masih muda tapi saya suka A4. Okay. Jadi kita ada wakaf iktidak. Okay. Nak bezakan macam mana bacaan dengung dan tak dengung. Okay. Ada warna lah di setiap bahagian yang bertajwid. Jadi mudah untuk kita. Dan okay, untuk anda di TikTok, mungkin ada yang baru lagi dengan Arayin Hijrah. Anda boleh tengoklah. Ini antara Quran, koleksi Quran yang kita jual, okay, kepada pelanggan kita. Okay, ini adalah tagging yang kami sediakan. Tagging ni sangat khas untuk anda. Kita ada banyak jenis tagging. Anda boleh pilih anda nak yang mana. Kalau anda rasa keperluan anda untuk baca Quran tu, sebenarnya semua kita kena manfaatkan. Semua dalam isi dalam Quran ni kita manfaatkan. Tapi berkenaan dengan tagging, kalau anda rasa macam nak tagging yang Quran yang anda boleh kongsi dengan keluarga, anda bolehlah beli kalam cinta. Okay, jadi tagging-tagging yang ada dalam ni semua yang berkenaan, kalau kalam cinta eh, semua yang berkenaan dengan kekeluargaan. Okay, adab kita macam mana dengan ibu bapa dan sebagainya. Okay, apa lagi? Kalam cinta ni bukan sekadar untuk suami isteri sajalah. Okay, dia ada juga berkenaan dengan dalil-dalil yang berkenaan dengan seorang suami macam mana, okay, isteri macam mana, anak-anak tu kena macam mana dan sebagainya. Semua berkaitan dengan keluarga, Casey lah. Okay, kalau anda nak Quran yang berkenaan, yang boleh kongsi dengan keluarga. Okay, tapi kalau anda jenis yang suka mengamalkan doa, anda nak Quran yang ada banyak doa, okay, anda boleh pilih Quran dengan tagging doa 100. Hari ni kita ada promo, anda boleh pergi sekarang WhatsApp admin kita, anda boleh dapatkan Quran. Okay, nak saya cakap pasal apa lagi? Tagging apa lagi? Tengok, saya pula take over kan? Tapi tak apa, saya seronok kongsi dengan anda. Tak kisahlah, kalau anda rasa macam nak dengar banyak kali, anda boleh dengar. Walaupun dia dengar dengan Aisyah dan Ustazah Kristina. Minta maaf, Ustazah Hana. Okay?
Apa lagi berkenaan dengan effort Andalus ni? Effort Andalus ni kalau boleh tengok lagi belakang ni ada tak? Ke saya silap? Tak ada, bukan di sini. Alamak, tagging dia. Okay, baik. Jadi kalau anda buka belakang setiap Al-Quran, sebenarnya ada tau. Sebenarnya ada satu bahagian yang anda boleh tengok. Sekejap eh. Indeks surah kat sekat saya. Ini indeks eh. Indeks subjek. Okay. Kalau anda nak cari kisah macam mana, kisah berkenaan dengan Nabi Adam. Okay. Betul ke Allah macam mana? Kalau anda dengar satu cerita, okay, anda nak rujuk kepada Al-Quran, anda boleh rujuklah cari dekat belakang ni. Betul ke Allah ada kisahkan bahawa Nabi Adam ni pernah di apa? Ludah oleh syaitan dan sebagainya. Ada kan kongsi, saya kongsi kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Adam dan sebagainya yang ada dalam Al-Quran sendiri. Anda boleh refer. Kalau saya kongsikan kepada anda dalam apa? Dalam live ni dan saya sertakan dengan ayat Al-Quran, anda boleh terus refer Al-Quran ni. Anda buka muka surat belakang ni, indeks abjad. Anda boleh cari berkenaan dengan kisah Nabi Adam. Okey, Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Adam. Okey, anda boleh carilah. Perjanjian antara Adam alaihissalam dan anak-anaknya. Okey, anda boleh buka ke halaman tu, anda boleh baca. Macam mana Allah rakamkan dalam Al-Quran, betul ke Allah perkara tersebut berlaku, anda boleh refer. Berapa ni? Effort Andalus eh. Effort Andalus. Sekejap eh. Effort Andalus Swarovski. Okay, saya dah lupa. Anda kena WhatsApp at me sekarang. Okay. Tapi kalau normal cover, okay, tanpa Swarovski, Effort Andalus normal cover, harga sekarang kita bagi RM300.50. Okay. Apa beza Effort Andalus dengan Amazing? Effort Andalus dengan Amazing, Amazing lebih tau sebenarnya. Lebih banyak input dalam Quran tersebut. Ada hadis. Okay, Andalus tak ada hadis. Tak ada info-info pada bahagian bawah ni. Saya tunjuk. Okay. Kalau amazing pada muka surat bahagian sebelah sini ada info lain. Okay, kira buka halaman macam ni, sebelah ada ayat Al-Quran, sebelah lagi ada info berkenaan dengan hadis dan sebagainya lah, banyak lagi. Okay, tapi kalau anda lose, dia sini bacaan Al-Quran, sini pun ayat-ayat Al-Quran. Okay, cuma ada terjemahan sahaja sebelah dia. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, nak tengok ke info Amazing? Amazing seronok sangat sebenarnya. Kalau anda yang mungkin sekolah agama, anda tahulah macam mana dan nak faham hadis tu, anda mudahlah boleh refer Quran. Saya nak Quran biasa yang ada Swarovski berapa. Kita ada banyak jenis saiz. Nak saiz macam mana? Nak mini ke? Kalau mini, saiz macam ni. Dia fully Quran. Dan kita ada khatam tracking sahaja pada Quran mini. Kita tak ada tagging. Okay. Dia fully Quran. Tak ada terjemahan. Ini mini. Quran biasa yang ada Swarovski. Ni mini. Ni mini. Yang ni A6 99 dengan Swarovski. A99 normal cover 99 dan bersama Swarovski 199. Okay. Jadi A6 Medina ni dia ada terjemahan. Dia ada terjemahan, dia ada terapi Quran. Okay, Riyadus Salihin. Berkenaan dengan hadis pun ada, kisah-kisah dan doa-doa di bawah ni. Okay, berkenaan dengan akidah, ibadah, tauhid dan juga sirah. Yang mini ni, Swarovski 199. A4 saya tak ingat. Anda kena tanya dengan tim kita, kena WhatsApp sekarang di nombor 017-266-1165. Okay, ini kalau normal cover 350. Alright. Nak tengok Amazing, jangan panggil saya ustazah. Kalau tidak, saya tak tunjuk. Okay, sekejap eh. Saya cari for Amazing. Ni kan? Okay. Ni effort Amazing. Minta maaf Datin. Saya conquer bilik sekejap. Kita nak tunjukkan kepada apa?
follower kita nak tengok Effort Amazing. Okay, ini Effort Amazing tapi dalam bentuk cover Palestine lah. Alright. Untuk cover Palestine. Effort Amazing memang sangat-sangat best. Saya suka sangat. Suka sangat tengok nampak ni. Macam saya katakan, sebelah sini ada Al-Quran dan sebelah sini ada info berkenaan dengan tafsir. Okay, hadis-hadis. Hadis Nabawi ada, Radul Salihin, Tafsir At-Tabari, Tafsir Jalan Lain. Okay, banyak sangat info menarik. Okay, tuntunan doa. Okay, hadis Qudsi, hadis Nabawi dan sebagainya. Okay, macam ni rupa Quran amazing. Sangat-sangat best, banyak input. Okay, apa lagi yang ada dalam Quran amazing? Kita boleh pergi ke muka surat belakang. Adakah Quran bajet bawah RM50? RM50 Ada. Tapi Quran tersebut bukanlah bawah RM50. Memang RM50 tepat. Okay, kita ada Quran mini macam ni. Tapi tanpa cover. Okay, tanpa cover. Quran sahaja. Dengan tagging. Dan fully Quran. Bukannya terjemahan. Okay. Apa lagi? Sekejap. Effort Amazing. Sekejap ya. Kita kongsikan lagi sikit. Apa lagi ada? Banyak sebenarnya. Ryan ada buat kelas tadabbur Quran tak, Sis Christina? Buat masa sekarang kita tak ada lagi. Okay. Jadi macam itulah cerita dia, tak ada lagi. Bolehlah jadi ustaz ataupun para asatizah yang ada buat kelas. Okay. Amazing tak ada mini. Kalau amazing jadi mini, tak banyak input yang ada dekat dalam Quran tu. Tadabbur setakat ni tak ada lagi. Kami tak buat lagi lah sebab tak ada apa, kita tak ada ustazah yang boleh lead. Maksudnya daripada Arayan sendiri, kita tak ada staff ataupun team yang boleh lead untuk tadabbur. Okay. Alright. Apa lagi ada dalam ni? Banyak sebenarnya. Ada Sirah Nabawi, Asma'ul Husna, Terapi Quran, Ibadah, Mu'amalah, Akidah, Kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul pun ada. Okay. Jadi amazing, sangat-sangat menarik. Dan saya saja suka untuk anda lah. Mungkin yang ada ada Quran lain dan nak tengok, nak dapatkan lagi Quran yang lebih menarik, anda boleh dapatkan Amazing. Kalau untuk anda yang baru nak belajar Quran, saya suggest kepada anda Quran F4 Digital. Okay, F4 Digital. F4 Digital Arayan. Sangat-sangat best. Saya suka sangat. Saya yang suka. Saya semua suka. Okay. F4 Digital. Okay. Kalau F4 Digital, ini rupa dia. Saya dah masuk benda lain dah ni. Okay. Tahu-tahu. Cuma tidak akan tiga pelatuan. Okay. Tadi tak ambil kira-kira. Oh, thank you. Okay. Jadi kalau F4 Digital, kita macam ni lah rupa dia. Betul lah. Ini yang depan dia. Tasbih Swarovski kita ada. Okay. Kita tunjuk dulu F4 Digital. Okay, ni F4 Digital. Kalau anda yang ada F4 Digital di rumah, kalau nak gunakan, anda kena scan sini dulu lah. Baru dia akan baca whole Quran. Jadi ini rupa F4 Digital. Dia Quran perkata. Okay, cantiknya. Cantik kan? Cantik sangat. Okay, ini F4 Digital. Dia Quran perkata. Okay, dan ada maksud perkata juga. Apa yang menarik juga berkenaan dengan terjemahan di sini, dia ada apa orang kata, topik dia. Ini berkenaan dengan apa? Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat 35 surah Ibrahim, dari start daripada situ berkenaan dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahulah sebenarnya terjemahan dan huraian ayat dalam ni sebenarnya berkenaan dengan topik apa. Okay. Kalau nak tahu harga, boleh PM kita punya team sekarang. Okay, ataupun kalau anda suka tengok Datin, anda boleh tengok balik video Datin tadi live. Ada produk lain macam tasbih. Okay, ini tasbih. Okay.
Ini tasbih. Tasbih kita ada banyak warna. Kalau anda nak tengok banyak lagi warna, anda boleh pergi ke nombor yang saya kongsikan tadi. Okay, dekat team kita. Yang ni warna orang kata apa eh? Alah, Datin sebut satu nama hari tu. Biji, warna biji rumia. Saya pun tak pasti biji rumia tu macam mana warna dia. Okay, tapi ini salah satu tasbih yang kita ada. Warna biji rumia. Ada banyak lagi, jadi anda boleh dapatkan dan contact Ustazah Hana sekarang. Kalau anda rasa cantiknya, jadi anda kena dapatkan. Okay. Okay, baik. Saya rasa saya dah lari jauh. Okay. Jadi untuk petang ni itu sahaja. Okay. Terima kasih untuk anda yang menonton. Kita jumpa lagi. Goal ada tak? Goal ada. Mini. Ni mini goal. Ada je. Anda boleh. Okay. Dengan Arayan, untuk harga promo, anda boleh. Kalau harga promo, anda tak boleh pilih cover tau. Anda tak boleh pilih warna cover. Tapi anda boleh bagi preference color. Okay. Kalau anda beli, apa? Kalau anda beli ready stock, harga ready stock, anda boleh pilih cover nak warna apa kita akan bagi. Right? Yang ni gold mini. Tak pasti anda nampak atau tak. Tapi warna dia macam, ni gold. Okay. Kita sebenarnya, sebelum ni ada buat gold. Tetapi atas permintaan yang sangat banyak, sampaikan kita short item tersebut. Okay. Ada juga customer yang sanggup tunggu berbulan-bulan untuk dapatkan. Tapi minta maaf sangat-sangat, kami tak dapat nak bantu. Kami dah cuba sedaya upaya kami untuk bagi juga dekat anda gold. Tapi hanya beberapa orang sahaja. Bukan beberapa orang, ramailah sebenarnya. Daripada 3,000, tak salah saya, daripada 3,000 order, hanya beberapa ribu sahaja orang yang dapat macam tu. Mirror gold harga berapa? Mirror gold sama dengan Kak Nik, tapi itu size A4. Pening dah saya. Harga, sebab harga banyak sebenarnya, sebab kita mix kan. Kalau tagging apa lagi, dia campur. Harga ni kita nak tengok daripada pelbagai segi. Tagging apa? Tagging 100, tagging 200, tagging 300. Okay. Saya pun tak apa nak ingat sebenarnya. Tapi anda boleh WhatsApp admin kita. Saya kena tulis nombor bawah ni. Risau pula saya. Banyak pula tanya pasal harga kan. Mana yang saya ingat saya boleh bagi tahu lah. Berkenaan dengan promo hari ni, kita ada ASICS normal cover. Kita ada, apa lagi? ASICS Swarovski. Kita ada A5 Multazam normal cover. A5 Multazam apa lagi? Terima kasih. Okay. Aisyah ada di sini. Anda boleh tanya dia sekarang. Ataupun anda boleh WhatsApp terus. Anda boleh WhatsApp terus kita punya team, Cik Aisyah, admin kita. Okay, 0186. Sekejap eh. Alahai. Terima kasih Cik Aisyah masuk dalam live petang ni. Saya pula yang meniaga kan. Lagi satu, 0172-266-1165. Okay, WhatsApp Elsa, okay. Saya pun Elsa juga. Sini, ya saya, Syafiqah Nardi. Okay, ni nombor admin kita. Kalau anda nak dapatkan promo hari ni, anda boleh dapatkan. Okay, F5 Multazam ada, apa lagi? F4 Digital ada, F5 Bidadari Digital ada, Andalus pun ada. Apa lagi ada? Anda nak apa lagi? Kenapa saya tak pin? Okay. Jadi petang ni itu saja. Saya boleh berhenti tak? Jangan bagi saya peluang cakap banyak-banyak, nanti saya mengarut. Hai, selamat petang. Assalamualaikum. Pin nombor C saya dah pin dah, Cik Aisyah. Sebab saya pun tak lama, rasanya pin ni pun takkan lama. Okay. Ada lagi ke nak tengok Quran? Mungkin rasa macam menarik kan bila tengok background ni, belakang Quran Datin. Mungkin anda nak tengok. Saya minta izin Datin sekejap lagi. Apa lagi? Susulah kan? Okay, saya nak kongsikan dengan anda. Waalaikumsalam. Salam dari Malaysia.
Ya saya, nak Quran apa tu? Nak tengok Quran apa? Okay, nak kongsikan sikitlah dengan anda kan. Perbezaan Quran A4 Digital Muslim dan A4 Digital Arayan. Tafsir ke? Kita ada Quran tafsir, kita ada Quran terjemahan. Okay, ni pun satu point saya nak kongsi sikit dengan anda sebenarnya. Lagi penting daripada perbezaan A4 Digital dengan A4 Digital Arayan dengan A4 Digital Muslim. Saya nak kongsikan dengan anda apa beza tafsir dan terjemahan. Okay. Kalau tafsir, okay, kalau tafsir, saya cakap pasal terjemahan dululah. Kalau terjemahan, okay, kalau terjemahan ini adalah terjemahan. Pada bahagian tepi ni adalah terjemahan. Jadi, yang ni direct translation lah. Okay. Ni direct translation. Kalau tafsir ni, dia huraian yang lebih detail berkenaan dengan ayat tersebut. Okay, tafsir sebenarnya kita sepatutnya boleh beli, okay? Tapi kena belajar dengan ustaz-ustazah yang lebih mahirlah dalam bab-bab tafsir ni, okay? Sebab apa? Kalau kita baca sendiri dengan fahaman kita sendiri, takut jadi lain, okay? Jadi saya suggest dengan anda, kalau anda nak beli tafsir, okay, pastikan anda bergurulah. Okay, melainkan anda memang seorang pelajar-pelajar kitab ataupun sebagainya, okay, anda tak kisahlah, anda boleh beli saja tafsir tu, okay? Tak ada masalah. Cuma saya nak highlightkan dekat sini, tafsir dan terjemahan berbeza. Minta maaf nanti saya pinjam. Okay, ini tafsir. Tafsir sangat-sangatlah berbeza, ya. Sangat beza. Bukannya ni. Ini. Bukan. Tafsir, waalaikumsalam. Saya bukan Hana, saya Kristina. Saya tak dapat mana satu tafsir ni, sebab tafsir yang ada di sini adalah collection lama. Minta maaf. Tak ada tafsir kat sini, tapi insyaAllah nanti boleh tengok live Cik Aisyah esok. Anda boleh minta kat dia macam mana tafsir. Tafsir huraian dia sangat panjang untuk satu surah tu. Okay, even satu ayat pun ada huraian yang lebih detail berkenaan dengan maksud ayat tersebut, okay. Jadi bezalah tafsir dan juga terjemahan. Kak Ngah Little Kitchen, okay, waalaikumsalam. Tak apa, tak ada masalah. Masih ada lagi orang yang tertukar, ya, antara saya dan Hana. Saya Kristina. Kalau Ustazah Hana, dia lebih lembut sikit orangnya. Jadi saya agak kasar, anda kena ingat suara saya macam mana dengan Ustazah Hana. Sebab tak nampak muka kan masing-masing. Okay, dah lah tu. Kita akhiri live kita petang ni sampai situ je. Saya esok saya nak buat mengenai tafsir. Okay, bagus. Ustazah Aisyah, Ustazah juga. Okay, Cik Aisyah akan buat live berkenaan dengan tafsir. Beza tafsir dan terjemahan. Okay, anda boleh nantikan esok lah. Ustazah lagi. Cik Aisyah ni kalau boleh teh, dia lagi pantas, lagi menariklah untuk didengar, okay? Jadi anda boleh tunggu Cik Aisyah esok kongsikan berkenaan dengan tafsir, okay? Maksud saya terjemahan. Okay, terjemahan macam tadilah yang saya kongsikan, itu adalah terjemahan, bukan tafsir. Banyak sangat. Semua Quran kita, kebanyakan Quran kita memang ada terjemahan. Tafsir hanya satu jenis Quran saja. Kita ada A5, size A5 tafsir, sangat tebal. Okay, sangat tebal. Okay, sudah ke? Okey, bagus. Dah ada cakap bye, jadi saya boleh berhenti. Okey. Okey. Terima kasih untuk anda yang menonton pada petang ni. Saya harap kita berkesempatan untuk jumpa lagi esok. Saya cari Quran yang besar. Anda boleh pergi ke IG Arayan Hijrah sekarang, pergi tengok sekarang, ataupun pergi ke website. Okey, saya ingatkan kepada anda,
pergi ke website arayinhijrah.com. Okay, boleh tengok Quran-Quran yang ada. Ataupun WhatsApp je admin kita, okay. Dapatkan nombor ni ataupun pergi ke IG lah kan, Arayin Hijrah. Okay, senang sikit. Pergi ke IG, anda boleh dapatkan nombor dan sebagainya. Anda boleh tengok semua produk-produk yang ada. Okay. Thank you Cik Hana. Cafe collection saya dah sampai tadi. Alhamdulillah. Dah sampai pun. Alhamdulillah. Nanti boleh share testimoni kan? Anda ataupun siapa? Cik Ju. Cik Ju boleh share kita dengan kita testimoni. Okay. Cik Ju beli dengan siapa? Sama-sama Kak Masita. Tafsir Datin Mirror Spiral. Mirror Spiral. Sekejap eh. Saya tengok. Okay, betul. Okay. Thank you Kak Masita. Okay, Kak Masita ni antara dropship kita, master dropship kita. Kalau anda nak tahu info pasal Quran, anda boleh tanya juga Kak Masita. Okay, boleh DM dia sekarang. Saya Kristina. Saya bukan Hana. Okay. Ini adalah jenis Quran tafsir. Tengoklah tafsir. Ayat ni sahaja, dia akan terangkan apa. Dia bukan sebenarnya. Sebab tu saya cakap kena berguru, okay? Takut kita, cara kita faham ayat tersebut salah, okay? Contohlah macam perkataan kami. Kami tu sebenarnya dimaksudkan kepada Allah tau, okay? Kalau anda baca kami tu, anda akan rasa macam mungkinlah adalah setengah orang berfahaman bahawa kami tu adalah orang-orang, okay? Sebenarnya bukan, kami tu adalah Allah, okay? Ada sebahagian ayat yang kita kena, sepatutnya kena berguru lah, okay, supaya kita tahu apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Okay, ini adalah huraian-huraian dia. Banyaklah. Memang kena berguru kalau nak belajar tafsir ni. Okay. Terima kasih Kak Masita. Saya pun tak bilik. Kak Masita ni sebenarnya lama dah. Master dropship kita yang paling lama. Sangat lama. Jadi anda bolehlah pergi ke IG beliau. Anda boleh tengok semua yang beliau share dalam IG. Ataupun boleh tanya dengan admin kita, okay, untuk dapatkan promo dan sebagainya. Okay. Dah jelas. Ini cover mirror tau. Okay. Ini cover mirror. Kita ada banyak lagi jenis cover. Kalau anda berminat, anda boleh WhatsApp team kita sekarang. Okay. Okay, baik. Itu saja dari saya pada hari ini. Tak apa Kak Ju, panggil Kak Ju lah kan. Tak apa, tak ada masalah. Okay saja. Alright. Kita tutup, kita beri konsen hari ini. Okay. Dengan tasbih kifarah dan surah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, kasihan Fatihah. Daripada tadi bagi salam, tak jawab salam lagi, okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang menonton. InsyaAllah kita sambung lagi perkongsian pada hari esoknya. Untuk anda yang bermasuk, anda boleh pergi ke IGTV kita sekarang. Anda boleh tengok balik video kita. Ataupun masa-masa free nanti anda boleh baca lah. Atau kan anda boleh dengar, okay, perkongsian saya petang ni. Okay. Terima kasih. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.